Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan jamnya Kak April Sayur. Di video kali ini saya akan melakukan yaitu pemupukan pare usia 38 hari. Oke, sebelum melanjutkan video ini jangan lupa subscribe jamnya Kak April Sayur dan bunyikan loncengnya agar mendapatkan video terbaru dari jamnya Kak April Sayur. Oke, langsung saja pemupukan pare usia 38 hari ini sudah mulai berbuah ya. Jadi saya sudah mulai memasukkan yaitu NPK Yaramila Winner 1200 batang, saya kasih yaitu 30 kg. Saya lakukan 7 hari sekali, khusus untuk pare yaitu 7 hari sekali, karena pare itu buahnya tidak selebat gambas, tidak setiap ketiak daun ada buah. Oke, langsung saja kita takar ini timbangannya. Jadi ini dikasih 15 kg, karena 1/4 hektar menjadi 2 bagian, jadi 15 kg 15 kg. Oke, langsung saja. Oke, sudah 15 kilo ya. Kemudian dikasih air, kemudian ini pengocorannya sudah tidak menggunakan drigen ya, pare ini menggunakan yaitu alkon lewat kolam yang ada di belakang saya ini. Saya masih mengisi air. Oke, kita kasih air, kemudian tunggu sampai larut. Oke, sambil kita menunggu larut, alangkah baiknya kita lihat penampakan yaitu pare opal F1 dari cap panah merah. Oke kawan-kawan, ini sudah larut ya. Jadi pemupukan pare ini sengaja tidak saya bikin video mulai dari pemupukan pertama, kedua, ketiga, dan empat, karena pemupukannya pare itu sama seperti gambas ketika masih kecil. Tapi untuk saat ini usia 38 hari, pemupukannya tidak 5 hari sekali, akan tetapi 7 hari sekali. Oke, langsung saja ini sudah cair, kita masukkan ke dalam kolam ini sudah saya isi penuh, kemudian nanti akan dilakukan pengocoran lewat alkon. Waktunya simple, kemudian efektif, semua berada di dalam bedengan airnya. Oke, langsung saya masukkan. Thank you.
Oke, sudah saya masukkan ke dalam kolam, kemudian diaduk-aduk dan disedot ke lahan pare. Oke kawan, sekarang sudah saatnya melakukan pengocoran. Alkonnya dinyalakan kemudian disedot sana. Kita aduk dulu. Aku uti cucu tuh kak. Oke guys, alhamdulillah ya, pemupukan sudah selesai. Jadi pemupukan pare kali ini menggunakan kolam, lebih singkat waktunya dan maksimal. Oke, semoga bisa bermanfaat bagi seluruh petani dimanapun Anda berada dalam berbudidaya pare opal F1 dari cap panah merah ini. Semoga buahnya bisa apa yang kita inginkan dan harganya pun juga bisa apa yang kita inginkan. Oke, saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.